Sip. Ya. Itu. Demi keselamatan motor anda sendiri.
pelanting. Campur dia tuh guru. Guru Padang Guci ini lah. Kalau sama, 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 kalau sama
jangan hilang. Ya, kepada pendukung penyerang kanan. Terlepas ini nomor 7. Masa nomor 7. Bayang-bayang di kiri. Terima kasih pelanggaran. Masih. Oh, umpai Kalasiko. Sekitar 10 menit jalan main. Juga dapat juga. Ya, Pak. Nah, aku ni jang di pulau. Dia mau lupa nak tes, bos. Allah. Kelak aku info kau, dan merekam aku main. Okey. Kembali ke kita. Ya, kembali. Tahu apa yang
diperketat dari kedua tim. Kedudukan imbang 1-1 saudara. Kedua kedua ini. Ya kali ini nomor 10 pemainnya sudah masuk. Tidak ada itu tetap nomor 12 sudah ada yang tembak. Ya cukup ketat pertahanan dari Bursu. Tidak ada celah untuk melakukan kedua titik tengah kedua pelanggaran. Nomor 12 akan mengeksekusi. Langsung saja. Lagi-lagi
alhamdulillah pada sore hari ini bisa mengikuti jejak bisa biru kuning. Biru kuning. Alhamdulillah pada hari ini kita mendapatkan kemenangan. Sukses selalu untuk Gura FC, untuk kedepannya mudah-mudahan kita akan selalu kompak dan makin jaya. Terima kasih. Artinya lo. Akan jadi dua kumbang untuk tim pembawa timnas. Iya, tim B ya. Berapa skornya? Akhirnya kita bisa comeback ya dari 1-0 bisa 2-0 mengikuti jejak dari tim biru kuning. Ya, semangat mantap. Sampai ketemu di partai selanjutnya.